Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channelnya Lady Erlangga. Dan pada kesempatan kali ini saya mau mereview mobil Canter Bos Muda ya, dengan warna merah. Ini penampakan dari bumpernya. Bumpernya sendiri memakai lampu Deadpush 3. Tapi ada yang berbeda. Di sini ada tambahan stainless di bawah atau di sirip. Di tengah juga memakai lampu samurai. Ini penampakan pipi. Ada tambahan spion juga. Godres logistik. Itu ada rak cabin stainless, maka stainless ini penampakan dari depan. Lihat warnanya merah full total dari cabin sampai bak. Sepatunya juga ada tambahan stainless pancatan. Selebar cabinnya tampak tangga samping juga box, full box, hembus ke running tag. Kaca depan juga di cutting sama cabin, lalu dicat dan dipernis. Untuk interiornya warnanya kuning. Di dashboardnya juga berubah, kesannya minimalis. Itu ada sound juga di dalamnya. Plafon atas warnanya juga sebelah sisi kanan. Di proses selesai mati si pernes ini, di mengelontokkan solasi lihat. Dan untuk pengamannya sendiri box stainless, box stainless. Tampak kinclong malis, tapi kesannya dan untuk bumpernya hidrolis, pengamannya juga juga kating tipaknya malis. Karya remaja Bos Muda. Nampak selebar. Belakangnya ada tambahan lampu. Dan ini wheeldopnya perpaduan warna putih dan proses pelepasan pipa stainless telah dipenuhi. Pada sebelah sisi ada tambahan tulisan karya remaja di belakang selebar. Belakangnya ada lukisan seorang wanita dan ada tambahan lawang juga.
tambahan pintu belakang. Untuk fog lamp belakang memakai lampu full full dari bak truknya, pasukan mat kopler karya remaja HS Bawang Madura, mitra usaha Madura dan lain-lain gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi sebelah kiri, nah, masih di proses pernis finishing, dan untuk tempatnya sendiri masih ya ini kurang luas untuk lebih kita lihat dari samping sisi sebelah kiri. Bandar beton Madura karya remaja bandar beton warnanya merah candy, dan pengamennya juga sama, itu saking masih ditutup sama koran, itu juga sama kanan kirinya stainless full box, dan di tambahan lawang pintu belak pintu depan itu ada tulisan full senyum, masih lagi rame. Nah, ini tampak dari depan kontras logistik. Untuk variasinya full boxnya ini digarap di karoseri Sampreng Official. Untuk reviewnya saya akhiri, mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.